Sobat L. Di video kali ini kita bakalan review tentang stationery apa aja yang harus kamu coba di tahun 2021. Yuk kita inti videonya. Teman-teman pernah nggak sih lagi nulis sesuatu terus salah tapi malas banget buat tipexin kalimatnya satu-satu? Kita punya solusinya. Salah satunya itu adalah kamu tuh harus nulis pakai Pilot Friction Clicker ini, karena semua tulisan yang kamu tulis di buku atau di kertas manapun bisa kamu hapus. Gimana? Menarik kan? Pilot Friction Clicker ini punya 8 warna yang sangat menarik. Barang kedua yang gak kalah menarik adalah Friction Slim Clicker. Namanya aja udah slim, jadi bentuknya ini lebih kecil dan mata pennya lebih tipis dibanding dengan Friction yang sebelumnya. Tapi fungsinya sama, tapi yang menarik lagi adalah warnanya lebih banyak kalau yang ini. Kita langsung lihat aja ya. Kalau kita lihat dari detailnya, Pilot Friction Slim ini nggak jauh beda loh sama Friction sebelumnya. Cuman yang membedakan adalah emang bodinya itu lebih kecil, jadi mungkin untuk beberapa orang yang lebih suka tipe pulpen yang kecil, ini tuh cocok banget. Karena selain ringan, dia juga desainnya minimalis dan mata pennya emang lebih kecil, yaitu 0,38 mm. Warnanya juga nggak kalah banyak loh sama Friction yang biasa. Oke, barang selanjutnya adalah Zebra Sarasa. Pasti kalian udah nggak asing kan dengan nama pulpen itu. Cuman yang beda kali ini adalah Zebra Sarasa ngeluarin satu versi pulpen yang akhirnya itu ada tutupnya. Bisa dilihat ya, Zebra Sarasa ST1 ini desainnya tuh sangat minimalis. Jadi cocok banget nih untuk kaum-kaum milenial sekarang yang sukanya itu barang-barang minimalis. Untuk tintanya sendiri, ini tuh sama banget sama Zebra Sarasa yang biasa. Jadi kamu nggak perlu ragu lagi untuk beli ini. Oke, selanjutnya ada Deli Gel Pen A119. Apa sih yang spesial dari pulpen ini? Pertama, desainnya itu simple, nggak neko-neko, dan casingnya juga modern minimalis stylenya. Jadi cocok banget nih buat kamu juga. Kedua, mata pennya itu tipe mata pen yang sangat kecil, cuman ini tuh nggak menjadikan tintanya itu jadi seret atau macet. Justru itu enak banget untuk nulis, jadi makin lancar nih kamu nulisnya. Dibanderol dengan harga yang hanya Rp2.700 ini tuh sangat worth it banget untuk kamu beli. Kalian pernah nggak sih ngerasa ribet harus bawa dua highlighter dalam satu kotak pensil? Say no more to ribet-ribet club. Kita punya nih solusinya, yaitu Kokuyo Markless 2-Tone Color Highlighter. Ini tuh highlighter yang sangat unik. Dalam satu pen, kalian langsung dapat dua mata highlighter yang berbeda warna. Jadi kalian nggak perlu ribet lagi bawa dua highlighter dalam satu kotak pensil.
Okay, barang selanjutnya yaitu Daily Pencil Sharpener AutoFit. Kenapa sih AutoFit? Kita lihat ya videonya. Okay, yang bikin beda sharpener ini sama pengserut biasa yang kalian puter-puter kayak gitu itu adalah kalian bisa dengan sangat mudah memasukkan pensil kalian ke pengserut ini. Nggak ada tuh yang namanya harus ngebuka tutupnya, ngebuka jepitnya. Itu kan sering banget ya kita jadi kejepit. Nah, kalau ini tuh kamu langsung blup, langsung masukin pensilnya ke lubang yang tersedia, lalu tinggal kamu puter deh tuasnya. Okay, masuk ke barang terakhir yang harus kamu coba di tahun 2021, yaitu Today's Paragraph Series Memo Pad. Memo Pad ini terdiri dari 8 varian yang isinya tuh beda-beda. Salah satunya adalah perencanaan harian, mingguan atau bulanan, dan perencanaan harian per jam bahkan mingguan. Menarik banget kan? Ini cocok banget untuk kamu yang suka journaling. Karena ukurannya itu kecil, jadi kertasnya ini bisa kamu cabut lalu ditempel dimanapun yang kamu inginkan. Gimana nih? Menarik kan semua barang-barang yang kami review hari ini? Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe YouTube kami agar kami selalu semangat untuk upload video terbaru. See you!